lebih cantik. Itu kan sesuatu. Jangan sok ganteng, jangan sok cantik. Itu beda lagi nih. Coba. Contoh misalnya nih, yang cantik cantik. Yang cantik cantik ini misalnya bisa jualan. Apa coba? Kosmetik. Jilbab, ya kan? Pakaian. Bikin tutorial jilbab. Jual itu. Saya sejak 2003, sejak saya di Padang lah, saya di Padang 2003, saya sudah menghentikan permintaan uang kepada orang tua saya. Sampai-sampai ayah saya, walaupun sampai sekarang dia nanya juga apakah saya punya uang atau tidak, wajar orang tua saya. Saya sejak tahun 2003, saya tidak pernah minta uang sebesar saya. 2003 itu umur saya 21 tahun. Umur 21 tahun saya tidak lagi saya tahankan pakai kamar. Malu saya, umur 21 tahun saya masih kuliah. Apalagi saya orang anak yang paling besar di rumah. Malu saya. Dan saya tidak tinggal lagi di rumah orang tua saya. 21 tahun saya sudah dipakai. Bahkan sampai sekarang pun saya mau lama-lama tinggal di rumah. Walaupun ayah saya menginginkan saya lama-lama tinggal di rumah, jalan ngobrol. Di sistem barat sebenarnya pun kayak juga kan, di barat kan 17 tahun kan sudah keluar dari rumah, 21 tahun. Itu yang kita biru sebetulnya. Jadi umur 17 tahun, 18 tahun itu produktif. Coba kalian bayangkan ini. Usia produktif kita di Indonesia kan berapa tuh? 17 sampai 60-an ya? Hah? Berapa? Kalian tahu? Umur 17 sampai 60 ya, kecilnya 60. Kalian tidak produktif kalau cuma hanya memikirkan pendidikan saja, ya. Baru kemudian tamat umur berapa? Umur berapa tamat? Ya. Baru mulai 22, itu pun mungkin menganggur 3 tahun atau 4 tahun lagi. Mulai 25 tahun, 27 tahun. Saya sudah menikah umur 24 tahun. Saya lah orang yang, sebaya saya yang pertama sekali menikah itu lagi. Sampai mereka bilang kalau saya, kalau mereka nanti menikah, saya akan acuh aja, karena saya sudah merangkap begitu. Saya lah pertama sekali menikah ini, umur 24 tahun. Dengan modal Indonesia. Dengan modal 55 juta, sebulan kami makan super mie dan program, kita dengan nasi. Itu kita jalani. Dan saya baru dapat menikmat menikah ini, Bang Arif, setelah 10 tahun. Sekarang-sekarang lah. Ritmenya itu. Jadi adik-adik, tolong saya berpesan itu saja. Mulai sekarang, kalian harus berubah mindset kalian. Mindset kalian itu harus terbuka kepada informasi apapun. Saring itu, jadikan itu untuk meningkatkan pendidikan. Dan bukan itu. Saring itu jadi apa? Tidak masalah kalian berpikir di pendidikan agama Islam. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalian ingin passionnya apa? Fokus ke situ juga. Karena sekarang kan bisa belajar apapun. Sekarang kita mulai spesifik dalam pelajaran apapun. Kalau kita tidak punya uang di YouTube juga ada, itu gunanya apa itu? Belajar juga. Kalau misalnya ingin bertani, ada. Bang Agus ini dia jurusan teknik. Jurusan teknik. Apa itu lagi dua ya? Ada satu pendidikan lagi ya? Pendidikan. Pendidikan. Tapi kemudian dia sekarang menikmati jadi petani. Sama sih petani sekarang. Petani jagung. Dan sekarang...